أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Pati Paridah muka surat 69 baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 69 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Neraka, an-nar tu tajuk dia. Tajuk dia neraka, iaitu an-nar. Dan wajib kita beriman bahawa neraka itu sebenar, hakun sebenar dan sekarang sudah ada. Dan ialah ilah neraka tempat kekal orang-orang kafir dalamnya, dalam neraka. Dan tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk mukmin itu, mukmin yang tidak turut hukuman Allah, ke dalamnya kerana neraka sekadar dosa jua. Kalau dosa besar dan banyak, nescaya lama duduknya. Kalau tidak besar dan tidak banyak, nescaya tidak lama duduknya. Itu ayat kita. Dan wajib kita beriman bahawa neraka an-nar itu sebenar. Ini termasuk rukun iman yang kelima. Ini termasuk rukun iman yang kelima. Wajib kita imani akan neraka kemudian di hadapan syurga. Wajib imani akan neraka dan wajib imani akan syurga. Hak ni hak ijma' ulama' ni. Engkar kewujudan syurga, neraka dan syurga, itu jatuh kupur. Sebab neraka sama, syurga sama, sabit dengan dalil ayat Al-Quran, dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat ulama di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib beriman bahawa neraka itu sebenar dan sekarang sudah ada. Sekarang ni sebelum daripada kiamat, neraka sudah ada. Sekarang ni lah. Sebelum daripada kiamat, neraka sudah ada. Neraka sudah ada sekarang. Sebelum daripada kiamat. Sama juga di bawah tu. Di bawah tu tajuknya syurga. Dan wajib kita i'tiqad, wajib i'tiqad pula.
hak neraka ni dan wajib kita beriman. Hak syurga ni ditukar ayat dan wajib kita i'tiqad. Dan wajib kita i'tiqad. Beriman, beri'tiqad satu makna jelah. Ada ni. Beriman, percaya sepenuhnya di hati. Beri'tiqad ni berpegang kejap di dalam hati. Samalah beriman dengan beri'tiqad. Kalau dia tidak i'tiqad ni simpul. Sebab tu disebut aqaidul iman, diterjemah dengan simpulan iman. Apa dia simpulan? Kepercayaan yang sipu mati. Kalau kita kata ikat mati, sipu-sipu. Kan kita ada ikatan yang mana ikat tu tak ikat mati, kita boleh tarik mudah-mudah. Hak kita ikat tu jadi terlucu. Ada satunya sipu ni ikat hak jenis mati tu. Maknanya kena kerak dahnya, tak boleh dah nak buka dah. Kena cari pisah, kena cari gunting dahnya. Sebab apa? Dia ikat mati. Itu dia aqaidul iman. Aqaid simpulan. Ini pegangan yang putus tu i'tiqad. Dan itulah dipanggil iman. Iman ni percaya sepenuhnya di hati, itu iman. Hak ni dan wajib kita i'tiqad bahawasanya syurga itu sebenar sama juga dan sekarang telah ada. Sekarang telah ada syurga ni. Sama dengan bicara neraka, sekarang sudah ada. Bukan syurga neraka ni sebelum dijadikan Nabi Adam alaihi salam laginya, Allah Ta'ala telah menjadikan syurga dan neraka. Kenapa diperjelaskan di sini dalam kitab? Dan sekarang sudah ada ni. Kenapa diperjelaskan? Memanglah kita beriman, kita beriktikad, syurga neraka memang telah ada dah sekarang. Tapi kenapa kitab ni memperjelaskan syurga neraka telah ada sekarang? Sebab nak jaga-jaga daripada akidah Mu'tazilah, neraka syurga belum lagi diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada masa sekarang neraka sama, syurga sama, belum lagi digunakan. Belum lagi digunakan. Sampai masa selepas di kiamat nak dimasukkan ke neraka dan syurga, barulah Allah Ta'ala mengadakan, menjadikan neraka dan syurga. Itu Mu'tazilah punya pahaman. Jadi hak Mu'tazilah punya pahaman ni, kita kena beritahu juga. Kita kena beritahu juga. Kena perjelaskan. Memanglah kita pegang secara, orang nak cerita kita, kita pegang dengan faham kita je. Tak? Kita pegang dengan faham kita lah. Syurga neraka, neraka syurga sekarang telah ada. Dah kitab ni sebut neraka syurga. Kita sebut neraka syurga lah juganya. Kita biasa sebut syurga dan neraka tau. Ni kitab ni neraka dan syurga. Disusun dengan neraka syurga, kita pun masa mengajar ikut kitab lah. Neraka syurga. Memang kita beriktikad neraka syurga telah ada sekarang. Tapi dengan ilmu jelas-jelas ke dok? Yang kita duk, kita pegang neraka syurga tu memang sebenar tu tetap dok. Yang kita pegang neraka syurga ada dok sekarang ni, kita belajar mana? Ke masa budak-budak orang tu ajar kita gitu dok? Neraka syurga ada. Sekarang
Ada dah sekarang ni. Ha, sekarang ada dah kita beriman, kita beretika. Sekarang ada dah ni. Ha, kita ambil mana? Tak ingat ambil mana. Tapi kita berpegang neraka syurga ada dah. Ha, kita tak ingat ambil mana tu. Mungkin kita telah diajar daripada budak-budak lagi lah. Mungkin gitulah. Kita tidak ajar daripada budak-budak neraka syurga telah ada sekarang. Mungkinlah. Lepas tu kita pegang seumpama tu. Ada ni. Jangan pula saya tak pastilah. Ha, tu tak diajar langsung tu. Jadi kita nak ajar anak kita, kita diajar oleh ibu bapa kita dahulu. Bila kita besar kita dah ingat dah siapa yang ajar kepada kita. Neraka sekarang sudah ada, syurga sekarang sudah ada, kita dah ingat siapa ajar. Dan kemungkinan kita balik tu, itu dah akidah kita, mak ayah kita ajar. Jadi kita nak pastikan kita ajar pula anak kita kemudian, kena ajar molek. Neraka tempat kesiksaan bagi orang kafir, orang yang banyak dosa. Syurga tempat kesiksaan, tempat nikmat bagi orang beriman dan beramal soleh. Ha, itu doktornya. Ha, kita kena peringat pula. Neraka tak pakai lagi, kiamat pun belum. Syurga tak pakai lagi, kiamat pun belum. Tapi ada dah sekarang ni neraka dan syurga. Ha, kena perjelaskan. Jadi biarlah, maknanya macam kitalah, kita berpegang neraka syurga ada dah. Tapi kalau kita tak jelas, marilah kau ceramah, mari mana tak tahulah. Neraka Allah belum adakan. Syurga Allah belum adakan. Sebab apa? Sebab tak pakai lagi. Kalau buat barang tak pakai, sia-sia. Ha. Api neraka menyala-nyala. Lepas tu, apa ada dalam? Tak ada laginya. Sia-sia. Tuan dah buat benda sia-sia, tak pakai. Syurga nikmatnya pelbagai. Dan nikmat syurga, siapa yang ambil guna? Siapa yang menikmati? Tak ada lagi lah. Jadi Tuhan buat nikmat ni tak ada orang pakai. Bazir gitu. Ha ni. Apa ni? Akal Mu'tazilah. Dia panggil tahsinul akli, takbihul akli dia panggil. Tahsinul akli dikira pada logik akal. Akal fikir. Ni elok ni sebab akal ni. Hak ni, keji ni sebab akal ni. Ada kisah kot tu. Ni Mu'tazilah. Contohlah. Ayat Quran jelas. Hadis Nabi jelas. Perkara jahat, kodok kodah. Ayat Quran jelas. Hadis Nabi jelas. Perkara jahat, iman, kufur dan maksiat, kodok kodah. Tapi kenapa Mu'tazilah ni digicanggoh? Ayat Quran dan hadis Nabi yang jelas. Pekerja qada qada, dia pakai logik, pakai akal. Akal kira-kira kalau benda jahat, kufur, maksiat, qada qada. Tok ni nampak keji tu. Tak pernah sabah di akal gitu. Dan Quran hadis ni tahu terang-terang tu. Hadis canggah tu. Ini Mu'tazilah. Jadi kalau neraka ada dah, api bernyala-nyala, tak ada pakar. Syurga ada dah, nikmatnya pelbagai, tak ada orang yang ambil guna nikmat. Tak jadi Tuhan buat gitu, sia-sia membazir. Allah tak buat benda yang sia-sia. Maka neraka syurga belum lagi diadakan oleh Allah. Sampai masa nak dimasukkan ke neraka syurga, Allah pun kun. Maka adalah. Allah menjadikan seperti Allah kata je. Tapi Allah menjadikan bukan dengan kun, dengan kekuasaan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buat jadi lalu dah neraka dan syurga. Kamu nak buat awal-awal, itu Mu'tazilah. Walaupun tak hukum kafir pun, ini akidah yang berdosa, akidah yang bida'ah. Tak hukum kafir sebab mereka masih lagi berpegang. Mereka berpegang neraka ada, syurga ada, tapi cuma belum diadakan sebab belum digunakan. Situ Mu'tazilahnya. Menafikan syurga dan neraka tu kafir. Ini dak ni
neraka syurga akan ada. Allah akan mengadakan, Allah akan menjadikan pada siapa masa. Quran jelas dah, uiddat lil kafirin. Neraka tu telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Syurga pula uiddat lil muttaqin. Syurga pula telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ha. Neraka Tuhan kata uiddat lil kafirin, telah disediakan. Telah disediakan. Atau Pak Emadi bina majhul tu. Telah disediakan. Mana ada dah mana? Uiddat lil kafirin. Neraka telah disediakan bagi orang kafir. Mana apa telah disediakan? Barang ada siap dah. Kata Al-Quran. Jelas. Neraka, syurga sama. Telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Mu'tazilah. Lepas tu Puak Khawarij. Puak Khawarij kita juga. Puak Khawarij macam Mu'tazilah juga. Neraka, syurga belum diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang fasik dipanggil. Akidah yang berdosa besar. Akidah yang fasik, akidah yang dosa besar, bukan akidah yang sebenar. Dan ialah neraka tempat kekal orang-orang kafir dalamnya, dalam neraka. Dan ialah neraka tempat kekal orang-orang kafir dalamnya, dalam neraka. Khalidina fiha abada. Ha? Macam ni. Bayinah tu lah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Tu dah. Lepas tu hak innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Tak. Jazauhum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahti anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Khalidina fiha abada. Lepas tu hak neraka tu. Hey. Jus amma je ni. Ha. Mana kaki tu? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu. Kan itu? Ha. Mana Quran itu eh? Tak sedap baca. Habis itu? Allah. Yalah orang buka telefon Quran. Ha. Orang tak ambil ni. Tak ambil surat gini ni. Ha. Orang tak ambil surat gini. Orang ambil. Orang buka telefon lah. Ha. Orang nak buka telefon. Ha. Colik telefon lalu. Ha. Buka Quran lah. Colik telefon. Ha. Dia ayat dia innal ladzina kafaru dahulu, kemudian innal ladzina amanu. Oh gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ha, reza sikit tau. Ha, ni fi nari jahannam khalidina fiha. Ha, gitu je. Ha, syurga ni khalidina fiha
abada. Lama dah tak jumpa tu imam baca lam yakuni. Tu imam semayang. Imam masjid mana? Biasa baca lam yakuni. Yalah, kita lam yakuni lah budak-budak. Kita tak kenal surah bayyinah. Kenal surah bayyinah ni, belajar kemudian-kemudian dah. Yang kita belajar mukaddam dengan teguh hitanya, surah lam yakuni lah. Tak ada ustaz kita dah ajar. Surah bayyinah, dah ajar lam yakuni lah. Masjid mana? Tu imam baca lam yakuni. Jarang sangat tu. Kerana panjang ke? Kerana takut dok? Kerana takut? Takut ni? Takut salah baca? Jangan baca. Jadi khalidina fiha, kekal. Neraka tu khalidina fiha, kekal neraka tu. Khalidina fiha, kekal mereka itu orang kafir fiha, pada neraka jahanam, kekal. Atu jelas ayat Quran, kekal neraka ni. Ni kitab kita ni. Dan ialah neraka tempat kekal. Orang-orang kafir dalamnya kekal selama-lamanya. Timbul pula Mu'tazilahnya menyatakan bahawa syurga neraka sama, syurga sama, tidak dikekalkan oleh Allah. Mu'tazilah mana ni? Ini pandangan Jahmun bin Safwan. Jahmun bin Safwan ni lah yang memulai akidah Jabariyah. Sebab itu akidah Jabariyah dikatakan disebut sebagai akidah Jahmiyah dia panggil. Sebab pengasahnya Jahmun bin Safwan. Ini semua di Iraq belaka ni. Di Qadariyah ke Jabariyah ke, pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Kalau Qadariyah di Basrah, timbul mula-mula. Kalau Jabariyah di Kufah, timbul mula-mula. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Maknanya kurung awal lagi ni. Timbul Qadar, timbul Jabariyah. Jadi yang mengasahkan Jabariyah, Jahmun bin Safwan. Maka Jabariyah terkadang orang sebut sebagai akidah Jahmiyah. Jabariyah, Jahmiyah. Akidah yang samalah. Ada ni. Akidah Jahmiyah sebab pengasahnya Jahmun bin Safwan. Jadi Jahmun bin Safwan ni menyatakan bahawa neraka sama, syurga sama, tidak akan kekal. Kalau syurga neraka kekal, jadi bersekutu dengan Allah pada kekal. Kalau neraka kekal, kalau syurga kekal, maka bersekutu sama jadinya. Allah kekal, neraka kekal dengan penghuninya, syurga kekal dengan penghuninya. Jadi bersekutulah dengan kekal Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai ayat khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dia faham ayat ni. Maknanya kekal ni melainkan menghendaki oleh Tuhan engkau. Kalau Tuhan engkau mengatakan tak kekal, Tuhan tak kekal lah. Dia ikut tu pula. Ni. Jangan pokok Mu'tazilah ni dia ambil Al-Quran juga, tapi dia menyelewengkan. Maksudnya apa? Menyeleweng fakta. Kau panggil apa? Menyeleweng fakta. Ayat Quran dibaca. Ayat Quran dibaca. Tapi dia menyeleweng maksud ayat. Ini. Dan saya pernah dengar di tempat kita, dia tak sebut syurga, dia sebut neraka je. Dia sebut syurga, dia sebut neraka,
tidak akan dikekalkan oleh Allah, yang dikekalkan oleh syurga saja, dia kata. Tapi kalau hak Mu'tazilah Jahmun bin Safwan ni, dua-dua, dua-dua tak kekal. Dua-dua tak kekal. Neraka tak kekal, syurga pun tak kekal. Tapi sebenarnya dengar, dia tempat kita. Mana dia tak sebut syurga, sebab syurga nikmat kan. Dia sebut neraka. Jadi seolah-olah lah cara-cara dia punya alasan telah seolah-olahnya dah meraung selama-lamanya sampai ke bila. Kalau syurga nikmat tidak ada penghujung, okeylah. Tapi kalau neraka ni meraung selama-lamanya, mulalah dia nak korek-korek akal. Apa faedah? Kalau pergi pula kepada akidah kita pula, dia masuk neraka kekal tu kerana dia kafir sembah berhala. Dah kafir sembah berhala tu mari mana? Qadak qadar dah. Tapi dia sembah berhala, qadak qadar. Allah telah menentukan pada azab dia akan sembah berhala sampai ke mati. Saat gerak diam, menyembah berhala perbuatan Allah Ta'ala sampai ke mati. Allah yang buat semua berhala tu. Semua berhala tu yang pertama, Allah telah menentukan pada azan. Yang kedua, saat orang kafir sembah berhala, itulah perbuatan Allah. Gerak diam perbuatan syirik itu, gerak diam perbuatan kafir itu, perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan hamba kafir yang lemah tu. Jadi kafir yang menyebab kekal neraka tu kodok kodak, lepas tu masuk neraka pulak meraung-raung kerana kafir yang datang tu kodok kodak, lepas tu selama-lama dia gitu. Dia dah mula nak ni. Dah dia rasa macam otak akal dia cerdik. Lepas tu timbul tu pernah. Lama dah ni. Tapi orang tu masih hidup lagi lah. Dia cerita bahawa neraka tidak akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga, saya tak ingat. Syurga tu kekal rasanya bagi pandangan, tapi neraka tak kekal. Mana? Hak tu, tak boleh nak fikir. Itu terkejaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beriman hanya sebagaimana yang Quran sebut. Khalidina fiha. Kekal orang kafir pada neraka ni selama-lama kekal. Kekal mereka itu fiha pada neraka. Kekal. Kat tu dah kita beriman dengan ayat Al-Quran. Lepas tu duduk kata seduduk. Nak korek-korek ni. Dah sekarang ni kekal ni neraka. Bukan neraka lapis paling bawah pula ni. Neraka bawah lah nak lapis. Lepas tempat orang kafir tu. Lepas tu meraung. Tak ada kesudahan meraung. Faham tak ni? Jangan-jangan tu. Lepas tu dia nak pakai akal tu. Lepas tu tak boleh nak pakai akal. Kita hanya beriman sebagian Quran yang nyatakan. Khalidina fiha. Kekal orang kafir ni. Di dalam neraka. Kekal. Dia pun berpegang kekal. Mas kata je. Duklah kapi di itu pula. Kodok kodak. Hak ni kalau tak belajar molek kok. Pakar tak mau belajar. Pening kepala. Pening apa? Neraka kekal tu memanglah kita berpegang belaka neraka kekal. Mana kalau kata neraka tak kekal tu, kejut lah kita dengar. Memang itu akidah Mu'tazilah. Ada akidah Mu'tazilah tu. Tapi dia kita tarik pula. Neraka-neraka ni logik ke tak? Neraka-neraka ni kena kapir. Ya? Kena kapir kekal neraka. Logik ke tak? Kapir yang menyebabkan seseorang kekal neraka, mari daripada kodok-kodak.
ha, kita pun pening kepala dengar. Ha, kan ni? Ha, ni hak sakit jiwa akhir zaman ni. Sakit jiwa, akidah sakit. Dia banyak fikir kau akal. Orang kapi kekal. Kekalkan diri kapi. Lepas tu kapi mari mana? Dia lah meraung tu selama-lama dalam neraka. Kerana kapi. Kapi mari mana? Kodak kodak. Oh, ni kalau cerita kepada puak-puak liberal. Huh. Dia temul lagi awal-awal lagi. Puak-puak liberal tu lah. Puak-puak. Alah. Hak pelik-pelik tu lah. Pesen pun pelik-pelik. Hak Zohi pun kuhakam pun langgur. Eh, jangan. Hak ni memang tak terima langsung lah. Ha, ni kita cerita ni orang hak. Orang yang buat amal ibadat. Pergi kepada bicara macam tadi tu lah. Ha, mari mana kapi tu? Ha, kapi tu mari mana? Kodok kodak. Hei, tak betul, tak menasabah gitu. Ha, mula lah. Quran kata kekal. Kita pun beriman. Dan ialah neraka tempat kekal. Orang-orang kapi dalamnya. Orang kapi ni penyembah berhala. Orang kapi ni termasuk orang Islam yang akidahnya kapi. Termasuk orang Islam yang beriman, imannya lemah, dekat nak mati wali azabillah, tercabut iman. Mati-mati kapir tu. Hak kekal neraka ni. Hak kekal neraka ni. Orang kapir. Penyebab bahala memanglah orang kapir. Orang Islam. Akidah dia macam mana? Ha. Akidah dia macam mana? Sebab ada akidah yang kapi ijma' ulama'. Kapi mana apa? Zahirnya orang Islam. Tapi imannya tidak sah. Kapi di sisi Allah. Ha? Kekal ni? Kekal? Kekal neraka? Dia orang Islam. Islam ni kita wansi daripada mak ayah. Dia beriman. Akidah dia comel. Akidah dia comel. Tapi dia banyak dosa. Semayang pun tidak, puasa pun tidak. Ha, banyak dosa. Dia berjudi, minum arak, dia makan riba, dia makan rasuah. Dia buat zoling kepada orang. Ha, tu dosa besar belaka tu. Tak semayang, tak puasa. Dosa besar. Berjudi, minum arak pula. Makan riba pula. Makan rasuah pula. Buat zoling ke orang pula. Ha. Bertepek uik. Dosa besar. Tapi akidah dia. Akidah betul. Ha. Jadi apabila dosa besar. Dia akan melemahkan iman. Sangat-sangat ditakuti. Lemah ni kok. Reboh. Cabut iman. Dekat nak mati. Mati kapir oleh izabilah. Ha ni. Kekal neraka. Ada ni. Dah kita pun boleh katalah. Ha, dia ni memang tak semayang tak puasa. Kemudian dia cukup 4 tapang. Ha, ni cakap kapung. Dia panggil cukup 4 tapang. Ha, dia cukup 4 tapang. Cukup 4 segi. 4 segi kenapa? Jahat apa dia tak buat? Kalau jahat, dia seorang je buat ni. Ha, gitulah. Orang panggil, orang kapung panggil cukup 4 tapang. Ha, 4 tapang ni cukup 4 segi. Dia buat belaka benda jahat. Ha. Lepas tu dia ni memang masa dia mati imam dia tercabut je mati kapit. Eh dak. Kalau kita dah nak kata waktu. Padahal ni. Itu orang yang tak semayang, tak puasa, berjudi minum arak. Macam mana dengan akidah iman sah? Tak dihukumkan batal iman. Tapi akidah imam dia tu hak dosa besar. Sebab akidah Mu'tazilah, imam dia tak batal. Imam dia sah. Macam Mu'tazilah yang kata neraka syurga belum ada ni lah. Neraka syurga belum ada ni, akidah dia tak batal. Sebab dia percaya syurga neraka akan ada.
Cuma belum ada lagi. Ini akidah yang dosa besar dia panggil. Akidah yang fasik. Kita sebut tadi, tak semayang dosa besar, tak puasa dosa besar, berjunah dosa besar, tak boleh nak banding dosa besar akidah. Besar dosa besar akidah lagi. Dosa besar tinggal semayang ni, besar sangat-sangat lah. Sekali tinggal semayang, nama tercatat di pintu neraka. Satu waktu ditinggal semayang, nama tercatat pintu neraka. Tinggal semayang asal pula, semayang paling besar sekali. Semayang subuh nombor dua. Semayang esok nombor satu. Paling besar sekali. Tinggal asal. Sebab saya bicara dalam radio baru ni, orang kerja pejabat, head kering, tengah hari, zuhur tak semayang. Asal tak semayang. Hak ni kau gelak gambar lah. Oh, maklum balas kau bagai-bagai lah kau puan. Oh, dia kata saya masa kerja. Dah tahulah dia kata sebab bukan siap. Hek di kering siang hari sama bukan. Tapi adalah dia kata. Kalau kering sebelah malam tu, selamatlah. Kalau kering sebelah tengah hari tu kau, memang suasa tak semayang lah. Asok ditinggal. Lepas tu, masa duduk jabat, zuhur asok ditinggal, bukan tinggal sokmo ni. Tinggal masa kering hit dia tak mandi. Dia balik dari isyak rumah lepas dia mandi. Dia tak semayang, zuhur asok. Tapi di pejabat, buat program baca yasin, buat program berselawat. Allah, ni panggil korok kering. Ha, kok kering tu ke kasar tu. Kok kering semayang tak cukup. Oh, buat program baca yasin, buat program selawat di pejabat. Semayang tak cukup eh. Kok pala. Jahilnya. Jahillah. Dah kita tak mandi lagi dia kata. Tak mandilah sebab muda mandi. Tak ada tempat, tak ada tempat. Muduk ada pasir mana? Tak ada tempat nak mandi. Duduk pada pasir mana? Duduk pada pasir. Tayamum. Ganti mandi wajib. Duduk pada pasir mana? Macam-macam alasan. Ada ustazah beritahu. Kelonggaran dia kata. Kelonggaran untuk dia lah. Dia tak mau semayang juga. Ustazah apa gitu? Kelonggaran boleh tinggal zuhasa. Sebab tak tempat nak mandi. Ustazah hajur dia kata. Yang ustazah tu buat gitu tu. Bukan ustazah gitu. Hajur tinggal semayang. Dia kata kelonggaran. Allah kata pelik sungguhlah. Ada. Masa saya tengah hari tengah FM. Ada ustazah ada ustazah kata kelonggaran. Tu go. Lepas pecing, wa amal sunnah, umrah sunnah, umrah sunnah, umrah sunnah. Semayang tak cukup. Nak duduk mana? Haji umrah sunat-sunat tu. Dia seorang je buat ni. Semayang cukup dah. Tiang agama. Ni go. Memang. Syaitan goreng betul-betul lah. Syaitan tipu tak ada arak dah panggil. Syaitan tipu tak ada arak dah. Bukan tipu hok jenis tersembunyi dah. Tipu tak ada arak betul-betul. Lepas tu dia rasa solehah pula. Mana kalau mati pejang rapat mata boleh masuk syurga dah. Semayang tak cukup boleh masuk syurga. Guna. Besar dosa tinggal semayang. Tinggal semayang asar pula tu. Besar dosa. Tapi besar dosa lagi akidah yang salah. Walaupun tak dihukumkan imam dibatal. Tidak ni. Akidah salahnya apa? Neraka belum ada sekarang. Syurga belum ada sekarang. Ini akidah yang dosa besar. Perkara jahat bukan qada' qadar. Akidah yang dosa besar. Dosa besar akidah buat dia pegang. Perkara jahat bukan qada' qadar. Kalau neraka syurga sekarang belum ada, tak ada orang pegang. Tak ada orang pegang. Tapi kalau perkara jahat bukan qada' qadar, jumpa ramah sangat-sangat. Bukan jumpa segelintir, bukan. Bukan jumpa segelintir. Ramah sangat saya jumpa. Mereka berpegang perkara jahat bukan qada' qadar. Sebab memang ada orang ngajar gitu.
Memang ada orang ajar pekerja bukan kodok kodak. Dia pegang daripada dia balik lagi. Lepas tu dia sebesar, malaikat akan catat dia sebesar tu setiap saat. Dia sebesar berjudi, minum arak. Masa dia berjudi, malaikat catat dia sebesar. Pada masa dia minum arak, malaikat catat dia sebesar. Tak ada. Lepas tu tak ada lah dia sebesar. Bukan tak ada. Selagi tak bertaubah, dosa besar tu kekal lah. Tapi malaikat tak catat dah sebab dia berhenti dah berjudi. Berhenti dah minum arak. Bukan berjudi menawak sentiasa. Akidah yang dosa besar ni, malaikat catat setiap saat. Walaupun sedang sembahyang, walaupun sedang puasa Ramadan, walaupun sedang berada di tanah suci, Mekah dan Madinah. Malaikat catat dosa besar. Semayang tidak akan diterima, puasa tak akan diterima, haji umrah tidak akan diterima. Tu cerita semayang puasa haji. Dah amal sunat, amal sunat. Baca Quran, berzikir. Orang tak cerita langsung lah. Tunya hak wajib pun tuan tak terima. Semua telah amal sunat. Malaikat catat dosa besar. Haa, ni. Macam mana imam ni? Dia dosa besar ni. Semayang tak ada pahala. Puasa tak ada pahala. Buat apa kebajikan tak ada pahala. Yang ada ni dosa besar, akidah salah. Haa, macam mana imam dia? Dekat nak mati macam mana? Tercabut iman dekat nak mati. Ha ni, kapi kekal neraka. Ya ni. Gelak gambarlah. Hak tinggal semayang masa kerja tinggal semayang dah. Tak saya sebut pula. Orang perempuan bekerja dia berkorban untuk keluarga. Berkorbanlah. Berkorban untuk keluarga. Tapi jangan korbankan agama. Jangan korbankan akhirat. Bekerja tu dia sudah berkorban untuk keluarga. Tapi jangan korbankan semayang tiang agama. Itu korbankan akhirat orang panggil. Lepas tu, suami pula. Mana apa ni? Suami dia pun jadi keingan sikit sebab isteri bekerja. Lepas tu, biar kak isteri tinggal semayang. Ada ni. Oh, lelaki tak ada. Tinggal zuhur, tinggal asar. Oh, jenis nak semayang lah ni. Oh, ni perempuan yang tinggal zuhur asar ni. Orang jenis semayang lah ni. Bukan jenis tak semayang. Orang jenis semayang. Maknanya daripada budak dia semayang. Mak ayah dia semayang. Tak pernah tinggal semayang. Mana semayang somo-somo. Bukan semayang cerlang-celuk. Mana cerlang-celuk sekali semayang kali dok. Bukan. Tapi jahilnya. Kerihik siang hari. Suhu tak semayang. Asal tak semayang. Alasannya belum wajib. Kerana belum mandi. Orang tu jahil sangat-sangat. Orang tu kena bertaubah betul-betul dengan Allah. Suami pun kena bertaubah. Sebab tidak bertanggungjawab. Tapi orang ni, orang dosa akidah. Lebih besar lagi daripada balik. Berpegang akidah pekerja hak. Bukan kodok koda. Itu belum bicara lagi ikhtiar usaha tu. Ahli sunnah ke tidak? Sebab ikhtiar usaha ni. Jadi kodariyah ke? Lebih sesak dia kodariyah ke? Itu lagi berat lah. Sebab akidah. Itu dosa besar akidah. Ni. Tercabut je iman. Mati kapi. Kekal. Di dalamnya kekal orang-orang kafir. Di dalam-dalam neraka kekal. Sebut kafir, kafir punya berhala. Itu terang dah. Ni orang Islam ni. Orang Islam. Pada zuhir. Akidah kafir daripada awal. Itu ceritalah. Mana ni? Akidah kafir daripada awal. Sesuatu berlaku secara semula jadi. Bukan Allah buat. Kenyang secara semula jadi, nasi yang buat. Hilang dahaga secara semula jadi, air yang buat. Ada ni. Secara semula jadi, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Allah hanya mengetahui jua. Kenyang, hilang dahaga, bukan tidak berkait dengan kudrah kekuasaan Allah. Allah hanya mengetahui jua. Orang kapi, ijma, ulama, imam tidak pernah sah pun. Kalau berpegang seumpama tu. Kalau berpegang, nasi mengenyangkan. Air menghilangkan dahaga. Sebab Tuhan letak dah kandungan di nasi yang boleh mengenyangkan. Tuhan letak dah kandungan di air untuk menghilangkan dahaga. Ini akidah yang pasti dah sebesar.
tak hukum kafir ataupun muktamad. Samalah api ke pisau ke samalah obat ke berpegang bercakap di mulut tak salah. Makan banyak kenyang, minum air hilang dahaga, ah tu cakap asbab tu tak salah tu, berpegang betul-betul. Ada ni. Berpegang betul-betul. Semata-mata zat diri pakaianlah yang menutupi aurat. Ni aurat kita tertutup ni. Kalau tak ada pakaian kita tak mari masjid. Jadi kita mari masjid ni aurat kita tertutup. Aurat kita tertutup dengan pakaian kita, dengan kain. Kalau berpegang semata-mata zat kain itulah yang menutupi aurat, bukan perbuatan Allah. Allah hanya mengetahui. Allah hanya melihat kain yang menutupi aurat kita. Tapi bukan Allah buat. Tidak berkait dengan perbuatan Allah. Dengan semata-mata zat diri pakaian itulah yang menutupi aurat. Tapi ijma' ulama' imam tidak pernah sah pun. Padat dah. Satu hak kapi ijma' ulama'. Hak tu, semayang tidak sah, kena kodok semula. Haji tidak sah, kena kodok semula. Bila bertaubat kemudian, semayang tidak sah, puasa tidak sah, pergi Mekah sekali tu pun tidak sah. Dia bertaubat kemudian, dia kena kodok habis semayang, dia boleh umur balik. Dia kena kodok habis puasa, dia boleh umur balik. Dia kena pergi Mekah semula. Tak ada lagi kewajipan haji sekali sama hidup. Kalau hak kapi ijma' ulama'. Orang Islam bersemayang laginya, berpuasa laginya, mengerjakan haji laginya, panggil hari haji mak haji dianya. Tapi akidah yang kafir ijma' ulama' tidak sah semua tu. Oh ni, orang kafir ni, jangan faham penyembah berhala sahaja. Oh tu jelas lah tunya. Oh tu syirik besar yang zahir dia panggil. Syirik besar yang jali dia panggil. Syirik besar yang nyata. Hak tadi tu syirik besar yang khafi dia panggil. Syirik kecil ni riak, tu syirik kecil. Syirik besar yang khafi, syirik besar yang tersembunyi, dia berpegang akidah yang kafir ijma' ulama. Tapi kalau akidah dak kafir sekalipun, akidah Mu'tazilah, pekerjaan bukan qada qadar, malaikat catat sesuatu tak sah, amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Yang adanya dosa besar akidah, yang malaikat catat dosa besar akidah ni setiap saat. Pahala kebajikan belah kanan tak ada, tak ada, tak ada. Kosong. Pada masa timbang tak ada benarlah dianya. Tapi yang ditakuti ni atas dunia ni. Akhirnya imannya tercabut, terutama dekat nak mati. Maka mati kafir ha ni, kekal dalam neraka selama-lamanya. Oh inilah kena ngaji bab tauhid ni. Sebab pada zahir memang nasi yang mengenyangkan. Wah, nedengi sangat. Hei, majik ke payung ni. Main dia cering je. Perik juga telinga. Cering, cering. Hari ni pula hari Sabtu, orang tengah cuti pula. Kalau berhenti awal pun sedang molek. Apa berhenti awal? Cering. Dah, masing-masing balik rumah lepas dia ni. Banyak tempat nak kena pergi ni. Banyak tempat nak kena pergi. Main tu cering je. Jadi hak dosa tu malaikat catat setiap saat. Sebesar-besar dosa pula. Atau tekan bab ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu tauhid. Zahir nasi yang mengenyangkan. Lapo. Ha, makan nasi. Kenyang tak? Dahaga minum air. Hilang dah dahaga. Zahir gitu kan? Daripada budak lagi. Lapo amung. Main saja makan dok, gi makan tu kenyang lah. Kan kita mau kita kata. Dah lapar dah. Duduk asyik, duduk main, dah ingat ke makan. Gi makan tu lapar. Lepas makan, aku ni dah kenyang. Kenyang dah tu lepas makan. Cakap macam mana? Zahir
nasi. Tak makan, sah lapar. Lepas makan, kenyang. Cakap pula, nasi eh. Kau tak belajar molek bab pegangan. Yang mengenyang itu perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Tauhid pada perbuatan. Ha, kau tak belajar molek. Itu contoh nasi ni yang berlaku semua ni lah. Berlaku semua ni. Sejuk. Kipah, kipah besar. Ekong. Sejuk. Kan hujan. Luar tu hujan kan. Sejuk lah. Luar hujan. Sebab sejuk. Sebab kipah. Sebab ekong. Sebab hujan. Itu pada zahir. Tapi sebenarnya siapa yang buat sejuk? Allah Ta'ala. Pegangan. Kau cakap tak apa. Kipah kuat. Sejuk. Ekon kuat, sejuk. Capung hujan pula, sejuk. Ha, tak ada apa cakap gitu. Itu cakap asbab. Pegangan? Masing-masing lah. Tapi kalau tak ajar molek? Sebut kapi-kapi, kita faham penyembah berhala. Ha, itu memanglah kapi. Penyembah berhala. Neraka kekal selama-lamanya. Dan neraka juga tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah. Apa maksud kita? Neraka ni juga tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah. Kenapa? Tempat orang mukmin yang derhaka kepada Allah. Ha, gitulah. Orang mukmin tapi tidak turut hukuman Allah. Semayang dia tak buat, puasa dia tinggalkan, dia tak turut hukuman Allah Ta'ala. Hukum Allah mengharamkan riba, dia terbabit dengan riba. Hukuman Allah mengharamkan rasuah, dia ambil rasuah. Hukuman Allah mengharamkan menzalimi orang, dia menzalimi orang. Hukuman Allahnya haram derhaka ibu bapa, dia derhaka daripada ibu bapa. Kenapa ni? Dia tak turut hukuman Allah. Tapi dia orang mukmin. Akidah dia comel. Tapi dia tak tahu hukum Tuhan. Dia mukmin tapi aurah dia tak tutup. Apa kenapa tu? Mukmin yang tidak turut hukum Allah. Mana-mana mukmin yang asi dia panggil. Mukmin yang derhaka. Tempat kesesaannya neraka juga tetapi tidak dikekalkan oleh Allah. Maka masuk mukmin itu ke dalamnya sekadar dosa jua tak kekal. Sekadar dosa tak kekal. Oh kalau gitu tak apalah orang mukmin makan rasuah. Ada ni. Dah masuk neraka tak kekal. Eh, ni cakap barang apa ni? Cakap neraka. Dah nak kekal. Neraka. Ha. Ha. Kalau rasa okey neraka, bolehlah. Cuba terah dulu. Pasang api, dia letak tangan atas api. Kan? Boleh ok tau. Ha, boleh ok tak apa kan? Ambil api ni, jari ni. Letak atas. Ha, bang, layu, layu. Ha? Layu gini tau. Layu tak kena tau. Ha, layu bang. Bang. Masuk. Ha, layu. Layu ni dia jalan je tau. Ha, jalan tak jadi. Ambil jari, bukalah ambil nah, api-api, api gas ke, api liling ke, ha, bubuh jari atas tu. Boleh ok, ha, boleh ok, boleh, boleh jalan ah. Boleh awak rasa? Itu api dunia. Ni api neraka. Kalau kena neraka, sehari je kena di hari akhirah. Siapa tahu masa dunia. Faham tak? Sehari di hari akhirah, sehari di neraka, kalau masa dunia 1,000 tahun. Faham tak? Maknanya kita dengan Nabi SAW, kalau ke hari akhirah, baru sehari setengah barunya. Hmm. Orang mukmin tak apa lah. Dia kata, walaupun makan rasuah. Ada pula kata, oh, kalau gitu kok, orang kafir kalau dia baik, masuk neraka. Dan mentang-mentang dia orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman, boleh makan rasuah. Ha? Ada pula orang yang jenis-jenis otak ni, otak belik orang panggil. Nak cerita ni, orang kafir ni baik. Ha, dah kafir baik, kekal neraka baik pun. Lepas tu, kalau orang mukmin tak apa makan rasuah.
Mukmin makan rasuah memang dia masuk neraka tapi tak kekal. Dah orang mukmin boleh makan rasuah, siapa kata boleh makan rasuah? Sebab itu dosa besar. Dah tak dikata dah kekal neraka, tapi memang tak kekal. Dah orang kafir itu kekal. Haulah, hidup dia lah kekal. Nak sangat kau kafir. Susah dia kalau orang kafir kekal neraka. Akhirnya timbullah orang mukmin orang Islam makan rasuah. Orang mukmin Islam mana makan rasuah? Mung je orang lain doknya. Dia nak akak orang kafir ni. Orang kafir baik, orang kafir baik. Orang Islam makan rasuah. Tapi orang mengajar kata, orang kafir baik pun kekal neraka. Orang Islam, orang mukmin makan rasuah tak kekal neraka. Ha, disuruh orang Islam makan rasuah. Pulak dah, dia kata belik otak. Otak dia belik. Dia makan apa tak tahulah. Orang ni makan, makan tahi, tahi apa tak tahulah dia makan. Ha? Pelik gitu lalu. Yelah, orang kafir baik. Kekal neraka. Betul lah. Ada ni. Ada tak orang kafir lebih baik daripada Abu Talib? Tak ada. Abu Talib orang yang baik sekali. Pada ni. Bukan kata Abu Talib ni hok pada masa Nabi jadi rasul. Abu Talib ni bela Nabi. Faham tak? Tak ada orang kafir baik daripada Abu Talib. Tak ada dah. Tapi Abu Talib mana? Kekal neraka. Tak. Tak dah gitu. Orang mukmin ni banyak dosa, tak kekal neraka. Lepas tu maknanya orang mukmin boleh buat dosa. Siapa kata boleh buat dosa? Tu kata tak kekal. Tak memang tak kekal. Boleh tak kekal? Ha, disuruh orang mukmin boleh makan rasuah. Ha, tu katalah macam tak tahulah makan tahi apa. Jadi bengong gitu lalu. Nak puji orang kafir ni baik. Orang kafir mana baik? Tunggu masa je orang kafirnya. Lepas tu orang Islam makan rasuah. Orang Islam mana makan rasuah? Orang Islam yang jahat. Orang Islam yang baik amal lagi. Tapi macam mana kalau orang Islam yang beriman? Kita bicara akhir ni mukmin, bukan bicara bab Islam. Kita bicara bab iman. Macam mana kalau orang yang beriman tu makan rasuah? Ha, dia akan masuk neraka. Tapi tidak dikekalkan oleh Allah dan neraka. Dah boleh makan rasuah. Eh, neraka ni faham dah. Jadi neraka tempat seseorang orang mukmin dipanggil neraka jahanam. Itu tempat seseorang orang mukmin yang mana orang mukmin akhirnya akan dikeluarkan daripada neraka jahanam. Neraka jahanam akan diharap diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka ada 7 lapisan neraka ni. 7 lapisan neraka, 6 lapisan bawah dikekalkan oleh Allah. Itu tempat orang kafir. Bawah ada neraka jahanam, neraka lazar untuk orang Yahudi kekal, neraka hutamah untuk orang Nasara kekal. Neraka Sa'ir untuk sebahagian pokok Yahudi kekal. Neraka Sakar untuk Majusi kekal. Neraka Jahim untuk penyembah berhala kekal. Neraka Hawiyah, neraka lapis paling bawah untuk orang munafik kekal. Neraka Jahannam, tempat seksaan orang beriman yang banyak dosa. Apabila habis orang mukmin keluar daripada neraka Jahannam, dimasukkan ke syurga Allah. Neraka jahanam akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak neraka kekal di dalamnya, hak neraka nak lapih. Ha, ni, dan tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah ni, hak ni neraka jahanam. Jadi kalau orang kafir tu baik, bagus. Kamu masuk Islam jadi beriman, kamu akan dapat syurga. Tapi kalau kamu kekal dengan kafir kamu, kekal neraka kamunya. Lepas tu kamu orang Islam beriman, buat jahat pun masuk syurga. Buat jahat, masuk syurga ke akhirnya. Tapi kena masuk neraka jahat, neraka terlebih dahulu. Itu kelebihan orang beriman. Tapi bukan orang beriman ni boleh buat dosa. Tak ada orang kata gitu. Janji beriman, boleh buat dosa. Tak apa, tak semayang pun. Sebab masuk syurga. Tak ada orang ajar gitu. Tak ada raja gitu. Ingat baik, dosa tu sendiri akan melemahkan iman.
ditakuti dekat nak mati iman cabut, itu mati kafir, bukan mati dalam iman. Waktu kekal neraka juga. Iman tercabut pada masa nak mati kan. Kita biasa duduk dengar kan, dekat nak mati syaitan akan main goda kan. Syaitan main goda, hati ketu, tercabut iman wa iazabilah. Tercabut iman maksud apa? Mati kafir, dia orang celaka, kekal neraka selama-lamanya. Zahirnya orang Islam, jenazahnya dimandikan, dikapangkan, disembahyangkan, dikebumikan di pukul orang Islam. Tapi dia kekal neraka wa iazabilah. Jadi dosa-dosa ni bukan mainan. Tapi kalau orang mukmin itu makan rasuah, dia mati dalam iman, akhirnya ke syurga. Tapi dia akan masuk ke neraka. Maka masuk mukmin itu, mukmin yang tidak turut hukuman Allah ni, mukmin yang derhaka ni, ke dalamnya ke dalam neraka. Sekadar dosa jua. Sekadar dosa, bukan selama-lama. Oh, kalau ngaji kitab ni, kalau orang otak pelik tadi tu, oh, kitab pati paridah, orang mukmin boleh buat dosa. Oh, tu megeng orang panggil. Sekadar dosa jua tak kekal. Kalau dosa besar dan banyak, nescaya lama duduknya. Ayat kitab sedap. Dan kalau tidak besar dosa dan tidak banyak dosa, nescaya tidak lama duduknya. Kan sedap ayat kitab tu. Tak lama, tak lama ni, tadilah. Sehari di neraka, 1,000 tahun dunia. Neraka. Letak bara api neraka di tapak kaki, otak gelegok. Ni neraka ni, neraka betul ni. Bara api neraka, bukan api betul, bara dia. Letak di tapak kaki, otak gelegok. Faham tau? Letak bara api di tapak kaki, otak gelegok, tubuh sejuk. Kau guna? Dah otak gelegok kan? Dah tubuh? Tubuh sejuk, otak gelegok. Oh, kalau otak dengan tapak kaki kan, otak paling jauh. Kalau otak gelegok, tubuh hancur lah. Jangan faham, otak gelegok, tubuh sejuk. Panggil apa dia? Dah, gelegok otak je. Tu bara api barunya. Dosa dia tak banyak. Neraka, nasya tidak lama duduknya. Oh, tak lama duduk, sedar lah dia kata. Jangan. Ni neraka. Dosa riba, dosa rasuah, dosa menzalimi orang. Dosa menzalimi orang. Padahal ni. Waktu berat lagi dari akhirah tu, neraka. Itu jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat-berat mana dosa sekalipun, kalau Allah kehendak mengampuni, Allah mengampuni. Yang Allah sama sekali tidak mengampuni, ha, ni orang kafir, orang syirik. Orang mati dan syirik, sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau mati dan iman, dosa banyak mana sekalipun, besar mana dosa sekalipun, atas kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, syurga. Kalau Allah tidak diampuni, akan masuk ke neraka, sekadar dosa yang tidak diampuni tadi. Itu je lah. Tapi penekanan bab iman, tapi bab dosa, ahli sunnah sangat menitik berat. Kalau bicara bab iman saja, bab dosa-dosa tak apa langgok, waktu jadi murji'ah lah puloknya. Jadi murji'ah ni akidah yang salah. Dia letak iman je. Ada iman, buat apa dosa pun tak jejah, tak akan masuk neraka sebab ada iman. Itu bukan ahli sunnah gitu. Ahli sunnah memanglah penting bab iman. Tapi iman ni, nak selamat dekat nak mati, iman kena kuat. Nak kuat iman ni mari daripada amal ibadat. Dosa yang akan melemahkan iman. Jadi ahli sunnah ni bab dosa dia titik berat kan. Sebab apa? Sebab kedudukan iman bergantung dengan dosa pahala. Bergantung dengan dosa pahala. Walaupun ditekan bab iman, bab iman, bab iman, bukan kata bab lain jadi ringan, jangan salah faham. Bukan kata jadi, oh jadi ada iman. Lepas tu bab-bab tak semayang, tak apa, bab tak tutup aurah, tak apa, tak ada gitu. Tak ada di sunnah bawa gitu. Akan dititik beratkan bab-bab dosa ni. Dah ada iman. Kalau buat dosa,
boleh pasti ke iman kita selamat dekat nak mati? Ha, apa anda ni? Tapi murjiah, ada iman aja tak kosek lalu dah. Buat dosa apa pun tak jejak. Tuhan tak akan catat dosa sebab ada iman. Ini bukan ahli sunnah. Tapi di situ memang dia fokus bab iman. Kita pun ahli sunnah fokus bab iman. Allazina amanu. Tapi wa'amilus solihat tidak akan ditinggalkan. Itu jalan ahli sunnah wal jemaah. Allazina amanu wa'amilus solihat. Bukan iman, amal soleh tinggal ada apa, buat maksiat ada apa. Dah. Tapi murjiah, iman sudah. Apa amalan tak buat, dosa langgar sekalipun, tak jejak. Tuhan tak akan catat dosa sebab ada iman. Ha, itu bukan ahli sunnah. Dia hanya tekan iman. Kita ahli sunnah memang tekan sangat bab iman. Ngaji bab tauhid ni sangat dititik beratkan. Tapi dia kena sertakan dengan wa'amlus solihat, amal soleh. Itu jalanan ahli sunnah wal jemaah. Tapi macam mana kalau orang hok dosa hok banyak dosa ni tapi dia mati dan kadang beriman, iman dia selamat, ni akan masuk neraka, neraka jahanam. Tidak akan dikekalkan sekadar dosanya jua. Kalau banyak, lamalah duduk neraka jahanam. Kalau sedikit, tak lamalah duduk dalam neraka jahanam. Itu bicara bab neraka. Syurga dan wajib kita i'tiqad bahawa syurga itu sebenar dan sekarang telah ada dan ialah tempat kekal orang-orang Islam di dalamnya. Orang Islam yakni orang yang beriman. Itulah Islam di sini dengan makna orang yang beriman. Sebab bicara akhirah, bicara iman. Wallahu a'lam. Jadi kita ni setajuk lagi lah ni. Setajuk, habislah insyaAllah kita Fati Faridah. Ha, lepas tu kitab mana nak tu ha, belum. Sebab apa? Sebab cadangan tu macam-macam cadangan. Macam-macam cadangan lah untuk ganti kitab Fati Faridah. Tapi sebenarnya saya sebut mengelupahnya, saya bercadang habis kitab Fati Faridah. Nak baca kitab Iyadatu Salikin mula-mula, kemudian nak masuk Iyadatu Salikin bab puasa. Bab puasa dah saya sebut dah minggu lepas. Kalau ada soalan puasa, bolehlah. Hantar sambil-sambil. Bab puasa lah, bab puasa. Orang banyak kan soalan hutang puasa. Orang tua dia sakit. Kemudian orang tua dia puasa tahun lepas. Tak sempat nak qada. Masuk tahun ni, nampaknya sakit dia bertambah berat. Tak sempat nak qada. Lepas tu nak macam mana ni. Anak puasa gati ke, bayar fidyah berah ke. Jadi soalan ni tiap-tiap tahun soalan yang sama. Mana bab ni kita kena jelas hukum dia. Kita kena jelas hukum. Sebab orang sakit ni memang dalam kehidupan. Berhadapan orang sakit ni dalam kehidupan. Faham tak ni? Dalam kehidupan sendiri ataupun makyuk. Sakit-sakit macam mana. Adakah sakit itu menggugurkan kau jepang puasa? Ataupun sakit itu tidak menggugurkan jepang puasa, dia wajib kena kodok. Kemudian tak sempat pula nak kodok, dia mati. Ha, macam mana pembicaraan? Ada ni? Dia bak puasa ni tak sama dengan bak semayang. Bak puasa ni kalau mati, si mati ada hutang puasa, biar jelas. Jelas macam mana sebab nak kena bayar fidyah daripada harta peninggalan si mati. Sebab itu milik agama, bukan milik pusaka, bukan milik arwah. Ha, nak kena faham situ. Sebab itulah kita ni ada hutang puasa contohnya, kena catat molek. Catat molek. Hutang ni kena tulis. Hutang agama kena tulis, hutang orang kena tulis. Kena tulis. Kita mati bila-bila masa. Bila mati, ha, buka buku hutang. Buka hutang orang pun banyak. Hutang puasa pun banyak. Kalau kes ini, habislah harta peninggalan arwah. Ha, kena berhabis lah. Lepas tu, pusaka anak apa? Arwah tak ada harta. Harta banyak, bukan hak dia pun. Hutang orang di tepek wek, banyak. Ha, hutang agama lagi. Dia tinggal puasa.
Kalau tinggal semayang, dia tak ada kena bayar fidyah pun tak ada lepas dia mati. Hutang puasa nak bayar fidyah. Kena pastikanlah. Ada ni. Kita duk kodok, kodok, kodok tu hari-harinya. Kodok tanda, kodok tanda. Mati, oh ada 100 hari lagi arwah belum sempat kodok. Ha, kena bayar 100 cupok. Itu pun ambil mudah-mudah dah tu. Tak ambil lagi tu langkah tahun dia tinggal masa muda tua bawa kodok tak kira lagi tu. Itu tak apalah, itu benda khilafiah. Boleh lagi lah kita kira-kira macam mana. Tapi kalau hutang dengan orang, kena beres tu. Kena bayar habis. Daripada harta benggalan arwah. Sampai peringkat, Allah kalau ikut hutang orang ni, tak ada benda lah yang arwah. Tak ada benda lah. Ada lagi baki tak cukup ni. Sunat kepada anak-anak, tolong bayar hutang arwah tu. Sunat je, tak wajib. Tapi maknanya, arwah mati, tak ada harta pusaka. Peninggalan dia, kena bayar hutang orang. Itu bukan harta si mati. Itu bukan harta pusaka yang boleh diperaikkan. Oh, kita mati peraik. Mati peraik. Tengok dulu hutang agama, hutang orang. Kena kira dulu. Bukan mati terus peraik dah tu. Hak peraik ni, hak harta milik arwah. Tapi kalau hutang dia banyak, tak ada harta lah. Mana apa kalau kita kata kok, dia mati selas pinggang lah seolah-olahnya. So, he nampak banyak harta. Lepas tu hutang orang banyak. Kena kira belaka tu. Pak puasa kena kira. Kalau hak lama-lama orang dok puasa, ada orang hak dok puasa. Memang ada orang, dia masa muda dok puasa. Ada orang sokmon, memang dia tak puasa. Tua baru dia puasa. Lepas tu lah kau tahu nak kira macam mana. Lepas tu dia kodok puasa, kena tanda molek. Nanti mati tak sempat kodok, kira pada waris pula nak kira macam mana. Lepas tu kena ada ilmu molek lah. Sebab apa, ini benda yang berlegar, berlaku dalam masyarakat kita, bab puasa ni. Cuma dah kita ada tersalikin ni, tak panjang lah dia bicara bab puasa. Lepas tu kata kalau ada soalan, tulislah berkaitan dengan puasa. Sebab kita ada sebulan lagi kan? Kita ada sebulan lagi dah. Tak lama dah. Dalam sebulan lebih-lebih lagi, Ramadan lah kitanya. Ini kitab Hidayatus Salikin muka surat 22. Baris yang ke sebelah daripada atas. Muka surat 22, baris ke sebelah daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Dan lazimkan olehmu segala aurat ini, segala wirid-wirid ini. Wirid mana tu? Hak 10 kalimah tu. Hak 10 kalimah. Serta jangan engkau berkata-kata, serta jangan engkau berkata dahulu dah terbit matahari. Dan lazimkan olehmu segala aurat ini, segala wirid-wirid. Hak 10 kalimah tu lah. Ni ada hak ahli jemaah kita ni bagi ni. Hak bagi ni. Ni tulisan tangan orang-orang dulu lah ni. Ni tulisan tangan orang-orang dulu gini lah ke dia. Ni nak tulisan tangan tau. Tulisan tangan tau. Orang-orang dulu dia punya tulisan tangan dia ada skill dia tau. Ada cara dia. Kan? Pandai tulis jawi gini. Ada tulis jawi. Ni. Ni tulisan tangan orang-orang lama-lama ni. Ni dia hari tulis dah ni. Hak 10. Ni bacaan. Hak sekurang-kurangnya 10 kali. Ataupun 100 kali jadi 1000 kali. Kalau 10 kali jadi 10 kali 10. Jadi kesemuanya jumlahnya jadi 100. Jadi mudah sikit lah. Tapi orang ni bacaan ni
Nak boleh ingat mulut lah. Oh, kertas ni sebagai permulaan. Dia tulis benda atas tu. Wirid sebelum jatuh dan sebelum terbit matahari. Wirid sebelum jatuh dan sebelum terbit matahari. Apa maksud wirid sebelum jatuh? Sebelum jatuh matahari. Sebelum tenggelam matahari. Oh, no asal maghrib no. Tak ditulis tajuk atas tu. Wirid sebelum jatuh. Sebelum jatuh matahari. Dan sebelum terbit matahari. Sebelum jatuh matahari. Jatuh matahari ni tenggelam, ghurub. Itu waktu masuk waktu maghrib. Dia nak tulisnya wirid selepas terbit fajar dan sebelum terbit matahari. Selepas terbit fajar pun di sini, selepas selesai dah sembahyang fardu subuh serta wirid-wirid subuh. Tapi memang bicara sekarang adalah berkaitan dengan bicara sekarang, tajuk sekarang. Tajuk sekarang mana tu? Tajuk sekarangnya faslun fi adabi dukhulil masjidi ila tulu'i syamsi. Maknanya masuk masjid hingga terbit matahari syuruq. Masuk masjid sembahyang subuh berjemaah. Kemudian selesai bacaan-bacaan wirid subuh sebelum terbit matahari. Maknanya kalau kita kata kok wirid bolehlah selepas terbit fajar dan sebelum terbit matahari. Terbit fajar ni subuhlah. Ni wirid sebelum jatuh ni, jatuh ni nak pergi jatuh matahari no petang tu asal masuk waktu maghrib itu jatuh matahari. Tu nak pakai kertas tu tukar sikitlah takut itu salah faham. Sebelum terbit matahari betul lah, sebelum syuruq. Selepas daripada terbit fajar, selepas daripada selesai wirid subuh, barulah pergi pada wirid-wirid yang dibaca 10 kali 10 kali jumlahnya jadi 100 kali ni. Tapi wallahualam lah ke maksud apa tu? Wirid sebelum jatuh dan sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari betul kan? Sebelum jatuh tu apa? Sebelum jatuh fajar tu apa? Sebelum ke apa? Ada jatuh fajar. Terbit fajar adalah terbit fajar tu subuh. Terbit fajar, fajar sidik masuk waktu subuh. Ada jatuh fajar? Ada jatuh fajar? Wallahualam lah tu. Sebab dia tulis gitu. Hak ni hak bacaan. Hak 10 kali. Tiap-tiap satu wirid. Tiap-tiap satu bacaan. 10 kali. 10 kali. 10 kali. Dan 10-10 bacaan ni. Dia ada fadilahnya yang tersendiri. 10-10 bacaan ni. Dia ada fadilah dia sendiri. Maknanya 10 bacaan ni. Kalau baca satu-satu-satu tu. Dia ada kelebihan dia sendiri. Ada ni. Satu-satu bacaan 10 tu ada kelebihan masing-masing. Kalaulah dia tak baca ke 10-10, dia baca 1 dia 10 contohnya, ada kelebihan dia dah. Ada kelebihan masing-masing dah. Tapi bila dibaca ke 10-10, habis kelebihanlah dia dapat. Baca pula 10 kali, tiap-tiap satu wirid. Ini sebut minggu lepas ni. Nawa amak, amak ni lah. Tak usah duk mikir nak naik makam lah, nak berzikir, nak bertarekah lah. Dak padang ni berzikir bertarekah di masjid, nak naik bukit lah. Tempat ramah tu wali lah. Naik bukit pun ada kok. Ramah tu wali dia kata. Kita tahulah bukit itu. Bukit apa? Bukit tu bomo naik. Ramah jing situ. Ada. Kita dengan Jepun dulu, ada satu bukit tu. Jenis orang hok jenis bomo-bomo majing, dia selalu gitu apa di bukit tu.
Orang berzikir-berzikir, situ tempat wali rahmat nak pergi berzikir atas bukit tu. Tu tempat jin, tempat hatu situ. Tak sungguh ada bukit yang masyhur. Saya ada pondok dekat dengan pondok saya, dekat lah. Saya ada pondok dulu. Tak tahulah bukit tu. Bukit tu tempat tu bomo tapa. Ha, tu bomo tapa di bukit tu lah. Balik-balik, robak orang. Sebab apa? Dia bergurau dengan jin, dengan hantu syaitan atas bukit tu. Ada orang berzikir wirid, tarikat dia kata, situ tempat wali ramah dia kata. Wali ramah? Ha, ni jadi sesat eh. Jadi sesat. Dan ni. Jangan main kadang-kadang. Ada orang ni dia sudah terbimbing. Ada orang sudah terbimbing. Terbimbing daripada jin daripada asal lagi. Orang tua dia, ayah dia contohnya ada amalan. Amalan tu bertemankan jin. Pada zuhirnya comel. Akhirnya jin tu turun pada anak. Daripada awal ni dibimbing dah. Dibimbing. Mari jadi kemolek. Jin tu akan bawa pergi pada kesesatan. Dia pun beramah-beramah pergi pada sesat. Akhirnya pergi tempat markah jin. Nak atas bukit, tempat jin syaitan duduk. Tiba-tiba dia kata di situ tempat wali ramah. Jadi sesat kan? Pada ni sesat daripada awal dah. Sesat macam mana? Berzikir fadu'ain tak belajar kemah molek. Belajar dah. Belajar orang tua. Belajar macam mana fadu'ain orang tua? Boleh faham? Boleh kemah molek. Belajar fadu'ain orang tua ni belajar waktu letu je. Tak faham mana-mana, tak faham mana pun. Oh betul dah belajar dia kata. Ada pula kata belajar dah ustaz bang. Belajar betul lah. Tapi tanya soalan kita faham lah. Tak faham-faham pun. Tak masuk-masuk ilmu pun. Tapi dengan aku dia belajar dah lah. Belajar molek-molek. Kemah molek-molek. Amal tu molek-molek. Nak berzikir tarikah kena belajar ilmu lain pula. Jangan tunggu orang gitu. Lepas tu bila? Ada kata orang awam ni kok. Hak ni je lah. Hak ni je. Tapi nak berzikir hak ni ni. Kewajipan selesai ni. Kalau hak kodok semayang banyak. Tak boleh nak amal ni. Orang hak kodok semayang banyak. Tak boleh nak amal. Faham tak? Ni nak berzikir pagi-pagi ni 10. Nak cukup 100. Lepas tu? Kodok semayang habis dah. Dah habis lagi. Tak boleh ni. Haram kalau buat seumpama tu. Dah ni cerita ni. Hak buat amal ni. Ha ni amal sunat. Orang hak kewajipan bereh. Kodok semayang selesai dah. Mana ni? Dia nak buat amal sunat ni, dia kena fokus kewajipan. Ha, kalau kata dia pagi-pagi, dia ada kerjaan untuk rumah tangga. Ha, dia tak boleh nak fokus hak ni. Sebab ni sunat. Senyap dah mana mok mengawang nak pergi sekolah ni. Mok baru belajar zikir 100 kali. Selagi dah habis zikir tu, mok takkan keluar. Dah mok nak pergi sekolah kan ni mok. Ayuh buat pula ke mana. Ha, dah. Mok duduk nak berzikir ni. Oh ni amal sunat. Jangan awak amal sunat tinggal hak wajib. Tapi kalau qada semayang betul ada lagi, tak boleh nak amal ni. Amal zikir 10 kali 10 hari 100 ni, kena selesai hak kewajipan dulu. Kena qada. Kan lepas subuh kan, mana boleh semayang? Semayang qada boleh. Ada mai qada boleh. Qada lah. Nak baca ni. Nak amal sunat ni biasa sah wajib. Jadi kita orang awam ni wajib selesai dah. Ha ni. Kemudian nak zikir kok. Selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Hak tu dah cukup. Cari Quran betul-betul. Musyafah dan gugur betul-betul. Apa zikirnya? Baca Quran. Zikir tarikah. Kita orang awam ilmu tak ada. Mudah ditipu oleh orang. Ya kadang-kadang hok tarekat tu pun dia pun ilmu fadha'in pun tak selesai. Ha, ini akhir zaman. Nak cari yang sebenar cukup suka. Tak kena gaya. Masuk tarekat ni orang ngaji pondok pun boleh tersesat. Sama telah kita orang kampung. Dah ngaji pondok kan alim, alim ilmu syariah, dia tak belajar ilmu tarekat. Memang dia alim ilmu syariah, tapi ilmu tarekat dia tak belajar. Belajar pondok akhirnya masuk tarekat yang sesat. Hak ni berlaku daripada zaman dulu lagi masa saya ngaji pondok. Puluh-puluh tahun dah. Orang ngaji pondok ada yang masuk tarekah
tarekah yang sesat sampai sekarang pun. Jumpa bagai-bagai, walaupun dia belajar, tapi dia belajar ilmu syariat. Dia alim ilmu syariat, dia jahil ilmu tarekah. Ini kata orang awam, ilmu syariat fardhu ain pun jahil, nak ambil ilmu tarekah, nak ambil amma tarekah. Ilmu syariat fardhu ain pun jahil, ilmu tarekah pun jahil, dia ambil tarekah sesat daripada awal lagi dah. Patut apa amalan kita ni? Baca Quran. Cikgu Quran molek-molek baca Quran. Hak ni hak bacaan 10 bacaan ni, hak ni bacaan pagi. Patut perbanyakkan selawat, perbanyakkan istighfar. Ha tu buang apa? Apa apa? Dak nak apa apa? Dak nak dak tunya mana ada kata kata kau. Eh dak tak naik makam waktu dia kata. Makam mana kamu nak? Makam sesat adalah kau nak kena gaya. Dak mengapa orang yang istiqjal, orang yang kokoh. Dan kita minhajul abidin, sifat cela, takabur, hasad. Kemudian istiqjal. Gopoh, sifat cela. Lepas tu umniah, angan-angan kosong, angan-angan nak syurga, angan-angan nak keampunan, jalannya tak turut. Itu sifat cela. Dia panggil al-amal. Al-amal. Takabur, hasad, istiqjal, amal. Alif, mim, lam. Angan-angan. Amal. Alif, bukan ain. Alif, mim, lam. Jadi istiqjah, sifat cela. Istiqjah apa? Nak cepat. Nak makam. Haa, ni. Haa, ni mudah ditipu oleh syaitan. Amal ahad bacaan ni, bacaan wiri 10 ni, kalau tak ada, kewajipan yang lain. Dan lazim olehmu segala aurat ini serta jangan engkau berkata. Dahulu terbit matahari itu. Jangan nak cakap. Dahulu terbit matahari itu, kerana tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa yang demikian itu, yang demikian bacaan-bacaan zikir kemudian sampai ke terbit matahari, dia tidak bercakap-cakap. Dia lepas daripada semai subuh tu semata-mata berzikir. Sama ada wirid ni, sama ada dia baca Quran, sama ada dia beristighfar, sama ada dia bersalawat, dia tak cakap. Sampailah terbit matahari. Terlebih afdal daripada memerdekakan 8 sahaya hamba daripada anak Nabi Allah Ismail. Cuan anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi merdeka 80 hamba. Merdeka seorang hamba, maka orang yang merdeka seorang hamba tadi akan dimerdekakan daripada api neraka. Merdeka seorang hamba, dia merdeka daripada api neraka seorang hamba. Ini lebih afdal daripada merdeka 80 hamba. Hambul daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kan keturunan Nabi Ismail kan, tak ada Nabi-Nabi dah. Hak Nabi-Nabi ni keturunan Nabi Yaakob ke bawah, Nabi Ishaq Yaakob ke bawah. Jadi keturunan Nabi Ismail ni keturunan yang mulia tapi tak ada Nabi. Sampailah pada Nabi SAW adalah anak cucu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Yakni mengucap akan zikir tersebut itu. Kemudian dia bersemayang subuh. Memang ada subuh ni. Hingga terbit matahari padahal ia tiada berkata-kata. Iaitu terbit afdal daripada merdekakan 28 sahaya daripada anak Nabi Allah Ismail. Jadi dia berulang. Dia menghuraikan. Ini bacaan-bacaan ada ni. Dia hak kelebihan dia. Bacaan yang ada dalam kitab ni. Dan juga bacaan, baca Quran ke apa ke, sampai terbit matahari, tidak berkata-kata. Terbit matahari, dia pun semayang sunat Isra', barulah keluar daripada masjid. Ni orang dulu-dulu, ramai orang tu beramal seumpama tu. Dia tak akan keluar daripada masjid. Dia malakan, dia duduk baca zikir, dia duduk baca Quran, tak cakap.
Terbit matahari, dia pun semai sunat Isra', dia pun bawa keluar daripada masjid. Itu amalan orang dulu. Kitanya awal-awal keluar masjid, pergi kedai kopi. Lepas tu duduk bersembang. Lepas isyak pun bersembang. Lepas subuh pun bersembang. Lepas isyak tak bersembang dah lepas isyak ni. Terus kepada tidur, melainkan kita baca Quran, melainkan kita muzakarah kita. Lepas isyak tak ada bersembang. Kita lepas isyak bersembang sampai ke tengah malam. Nak bangun subuh payah. Lepas subuh pula, pergi kedai kopi bersembang pula. Banyak muluk. Kata-kata banyak muluk tu. Muluk ada pipi, ada dagu, ada dahi. Dah banyak muluk. Mana pun lepas di subuh tak ada. Tak ada bercakap apa-apa. Ni baca hok wirid 10 ni. Juga zikir-zikir yang lain, baca Quran, sampailah kepada terbit matahari. Lebih abdul daripada merdeka 80 hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Nak cerita pula daripada terbit matahari sampai ke zuhur. Disu satu-satu. Ini nak masuk pula terbit matahari dah, semai sunat Isra', apa semua, sampai kepada waktu duha, sampai kepada zuhur. Daripada terbit matahari sampai ke zuhur pula. Macam mana adab perkairan baik yang dilakukan antara terbit matahari syuruk sampailah kepada zawal gelincir matahari, iaitu waktu zuhur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.